itu satu bulan itu ngeluarin ikan itu 3 truk. Oke, 3 truk ya. Untuk masyarakat Desa Bunyaran gimana? Bagus. Bagus. Untuk masyarakat dapat penghasilan. Penghasilan. Ada penghasilannya, anak-anak yang nganggur, semacam anak-anak yang tidak kerja, bisa kita bisa ambil, gitu kan, gitu. Kita bayar upahnya. Kerajinan kasur lantai. Tapi produksi juga ya, berproduksi ya, banyak. Berproduksi banyak, dari internasional menjadi go internasional. Di ini di khusus di Desa Bunyara aja ini. Ini khusus Desa Bunyara untuk tenaga kerja di wilayah-wilayah Desa Bunyara. Untuk sementara ini para pekerja ini di wilayah desa sendiri atau ada yang dari luar? Dari yang pokok pertama untuk desa sendiri, tempat ini sendiri gitu, wilayah, kampung, RT, RW, dan dikarenakan membantu ekonomi kecil-kecilan, dikarenakan mengurangi pengangguran-pengangguran di wilayah desa ini. Ini produksi untuk dijualnya kemana aja, Pak? Iya, untuk pertama di wilayah sekitar, dan yang kedua untuk wilayah Jawa Barat, yang ketiganya lintas provinsi. Yang ada di Desa Bunyara ini juga semua kabupaten juga kebanyakan ngambil dari sini. Yang paling banyak pengambilan setiap pengrajin produksi di sini kebanyakan dari Tasik, Palembang, kota-kota yang lain juga.